sayang. Ya, kenapa? Aku Loli. Paman. Teman saya, ada yang ingin aku sampaikan sama kamu. Apa sih, jangan bikin aku deg-degan. Ini kan hari Valentine. Iya. Kenapa sih kamu kalau sama aku? Nggak usah, malu-malu. Grogi. Ngomong aja. Grogi. Apa sih, cepet dong, nggak usah malu-malu. Kenapa sih kayak sama siapa aja? Kita kan hubungan udah cukup lama, kenapa selalu malu? Nggak usah malu. Christine, bolehkah aku pegang tangan kamu? Kamu kenapa ketawa sih? Nama aku kan bukan Christine, kenapa kamu? Di hari ini kok manggil aku Christine, aneh banget. Aku lihat di KTP kamu. Wah, ngawur aja. Di KTP ku Mary. Kan panjangannya Christine Sumeri. Kenapa? Aku ingin kasih surprise buat kamu. Apa itu surprise-nya? Loli! Balon. Oh, oke. Okay. Sabar ya. Ini hadiah surprise yang terindah buat kamu. Taruh. Galon di balon. Oh, balon. Malah galon dibawa. Sorry. Maaf ya, Roni emang agak kurang pendengaran. Duduk sama ngomongnya susah ya. Iya, betul. Ya, begitulah. Kamu bohong. Nah, ini. Ini buat kamu. Kan aku udah punya. Makan banyak makan, aku punya adik kecil-kecil mainannya balon-balon. Ini balonnya spesial, balon bergambar cinta, tanda hati. Okay, okay. Ada satu lagi, Christine. Apa? Oke. Okay. Bunga. Foto lu berduka cita sih. Salah lagi nih. Lu yang bener dong, bunga yang itu loh, yang buat orang mesra-mesra itu. Oke. Nah, ini. Cika. Gak boleh dong kamu. Kan kita belum suami istri, kok suruh nyikat loh. Sorry. Mary. Iya. Maukah? Maksudnya maukah kau menikah denganku? Ya pastinya mau lah. Terima kasih. Makasih. Enggak, aku mau nanya sama kamu. Sebetulnya kamu tuh mau ngajak aku apa sih? Aku ingin mengajak kamu nonton. Nonton apa? Nonton film terbaru. Apa? Rory. Dia nanya mau nonton film apa. Ini adalah sesuatu persembahan yang paling indah buat kamu. Apa? Net presents Comedy Night Love! Aku juga mau bikin baju, kamu bisa ngukur aku nggak?
Bisa dong, masa Eke kan sama kamu tuh lama gitu loh. Maksudnya baju loh ini, bukan muka loh. Lo gak mau bikin muka. Ini kan kalau baju masuknya kan dari sini dulu. Takutnya kamu kelebaran nanti lehernya gak pas gitu. Ya berarti lubangan aja, lubangan sini. Ya. Maaf dong. Lu bagaimana sih, diukur kamu dulu. Kamu tuh penjahit apa bukan sih, Dulu. Malu-maluin nanti kalau ada customer yang dateng loh. Nah, enggak. Pak, berapa kilometer? Kamu sih kecil banget, Oke, 70. Iya, 103. Kamu ngapain sih? Mendingan kita kerja dulu yang benar. Iya, kerja dulu yang benar nanti. Semuanya. Ini bukannya kerja karyawan, tapi nggak kerja. Kamu sini. Iya. Saya di sini. Saya ngapain dipanggil, Pak? Lah kan kita blok di. Oh iya. Kemarin saya pesan ya. Iya. Pakaian yang dari koran itu contohnya mana? Oh, udah ada. Jadi sangat jalan deh, Itu jadi, bikin apa? Jadi ada koran itu ya, ada pakaian bagus banget. Ini sini saya suruh contoh dari koran. Semua sudah aku bikin sesuai dengan pesenan Pak Bos loh. Tuh, tinggal dipakai aja. Emang gimana? Bisa dipakai itu? Bisa loh, kalau hujan basah. Maksud saya, kemarin saya beli koran. Ya. Ada foto ya, gambar pakaian bagus. Saya nyuruh kamu contoh yang dari koran. Katanya Bos bilang bikin dari koran. Maksudnya ngerti enggak, Bu? Enggak. Ini ya? Saya. Ini ada koran. Ya, ada foto gambar baju bagus. Kamu contoh gambar baju ini dari koran. Gambar dari koran. Oh, bukannya bikin dari koran ya? Aduh. Ide sweat kenapa ya? Salah deh aku. Iya salah. Maaf Bu, ya, Bu, ya. Maaf jangan ketawa-tawa, ini saya lagi marah. Sweat itu apa? Maksudnya aku pusing gitu, salah gitu. Ya udah nanti aku bikin lagi deh. Itu yang contoh dari koran itu maksudnya, ya. Pak. Yuk. Kita ini kan butik kita ini kan udah ya hampir ke mancanegara kan ya, udah dikenal kan. Saya ekspor. Cuman satu, kenapa sih nggak mau bikin baju pengantin? Nah itu loh. Kan nanti bisa dijemput ke tempat artis-artis. Sekarang kan lagi musim saya artis-artis. Saya dua kali trauma masalah perkawinan. Pertama gagal karena saya ngurus surat ke RT. Maaf ini agak sedih deh. Iya. Begitu saya ngurus surat ke RT untuk izin nikah, ternyata saya dimarahin sama RT dan dilarang untuk nikah. Kenapa lo, Bos? Karena RT tidak setuju. Loh. Istrinya saya kawinin. Dikawinin gimana istri RT, Bapak ini? Pantesan, Bos, ini trauma. Yang kedua, karena saya masih enggak ada pegangan, belum mampu seperti sekarang. Orang tua sang wanita ini yang kedua ya, enggak setuju. Akhirnya putus, padahal saya masih cinta banget. Enggak usah dibawa-bawa deh. Kepolosan dia. Lek tadi bekas mulut nih mulut. Ya jadi gitu ya. Kenapa saya enggak mau dicoba traumanya iya itu dilangi sedikit demi sedikit. Kalau masalah trauma ya itu memang sudah enggak bisa dihilangkan ya. Kamu sebulan gaji berapa ini? Saya mau tanya dulu. 1,5, Bos. Kamu kok 1,5 sih, ngawur aja. Aku aja juta. 5 juta. Saya 5 juta. Yang gaji siapa ini? Ya Bapak ini. Padahal saya 1,5 liter. Kamu 5 juta, aku kan penjahit sama desainer. Oh beda berarti. Beda gajinya. Kamu jahit aja, gak bisa bagus suka kok. Suka gitu deh. Apa? Depan Bos suka jelek-jelekin teman sendiri, gak boleh. Bukan malah jelek-jelekin, emang orang sudah tahu semua kamu emang jelek.
Kenapa aku mesin jelek? Sudah apa? Ngambek toh, ngambek pak. Lihat tuh pak, jahitan kepalanya belum jadi loh pak. Model ini. Pak. Oh. Udah nyampe. Kamu di mana? Loh, mobilnya disenderin gembel. Adalah saya. Jangan nyender. Kalau mobil disenderin gembel, mending panggil gembelnya kasih mobilnya. Kamu pakai yang lain, ya. Ih, ya, aku tunggu banget. Di butik loh ya. Ya, 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 ya. Cucok banget orang kaya nih. Hey. Sule. Lu kenapa sih, Le? Seumur-umur aku, Le, kerja di sini baru kali ini lihat orang gantengnya kayak gitu. Biasa aja deh, gitu emang aja. Emang kamu gak sering tertarik? Ya aku kan cowok, masih tertarik nih. Gila deh kamu, Sule, temen gue SMA. Hah, siapa ya? Temen lu, Le. Ya elah masih ngondek aja. Masya Allah. Lupa. Aku inget Andi. Iya. Kerja di butik sekarang. Aku kerja di sini, Andi. Oh, Andi mau beli buat apa sih? Ini gue kebetulan mau nikah. Hmm. Mau bikin baju pengantin. Ini punya lu butiknya? Eh, punya saya. Oh, gitu. Ini yang orang ganteng. Oh, ini yang punya. Nah, iya, kamu ngomong aja dulu. Nanti aku kan bagian penjahit. Nanti aku biar yang... Saya desainnya. Oh iya. Yang desain aku. Oh, iya. Yang punya situ. Ngobrol aja langsung. Namanya siapa bos lu? Dia Randy. Panggilannya? Pengusaha terkenal dari sini. Iya. Butik itu. Oh. Panggilannya Ncum. Oh, Ncum. Ngobrol aja langsung sih. Yeah. Bayangin dari Randy ke Ncum. ada yang bisa saya bantu? Saya kebetulan mau nikah. Rencananya saya sama istri saya ini mau bikin resepsi 7 hari 7 malam. Oh, jadi pengen bikin 7 baju. Ya. Jadi bukan hanya baju pengantin, rencananya piyama buat malam pertama juga saya mau bikin. Wow. Ada loh aku piyama yang bagus desain aku ya. Mm-hmm. Itu bahannya dari karung terigu. Oh, bener loh. Oh. Ada lah semuanya gitu. Cuma ya, maaf bisa, ya, ya, Bung ya. Saya enggak. Bikin baju-baju untuk pernikahan, bridal-bridal itu enggak. Oh, sudah. Jadi, ya. Bos, udahlah bos. Bikin langsung loh. Hey. Ini usaha-usaha saya. Kain sutranya kan? Mau bikin dari sutra. Butik paling bagus. Emang ya, paling bagus? Ya, benar. Ini kan sepi bos dari 97 loh sampai sekarang. Itu dia makanya ambil aja ini gak apa-apa. 7 hari 7 malam 7 hari, dengan 7 pakaian malam. Pengantin yang berbeda. Iya. Boleh juga ini. Ya udah. Mau kain model apa? Ada pilihannya pilihan apa? Enggak ada. Sutra sih. Enggak ada sutra. Ini. Kain sutra pasti bagus sutra, dong. Kain sutra. Ini pak. Boleh mungkin kira-kira yang dulu, pas untuk saya. Ini ada beberapa contoh untuk baju pengantin. Ini kain-kainnya. Ini dari plastik daur ulang. Ini untuk jas ya? Iya, jas. Jadi kayak jas hujan ya? Oh, beda. Beda ya? Ini kan enggak hujan. Oh, iya. Ini jas atau yang dari kain sutra? Sutra saya lebih suka. Nah, kebetulan sutra. Kainnya belum ada, baru ada kepompong yang akan membuka sutra nanti. Oh, jadi ini alami ya? Alami ya. Ini herbal. Kepompong. Herbal ya, melalui obat-obatan herbal. Iya. Mungkin bisa diukur ukuran saya karena nanti. Oh, coba kamu lihat. Calon istri saya juga akan datang. Oh, istrinya datang. Iya. Aduh, seneng banget deh. Kayak gitu deh, Nunung. Jangan gitu, Kale, aku mau bikin dulu yang dalemannya aja dulu. Oh, dalemannya. Pengantin mah gak usah kelihatan dalam banget. Langsung buang. Biar kelihatan gitu loh. Berapa gue yang nulis? Oke. 69. Coba. Harusnya dari nol. Oh, dari ini nol. Mah dari 100-nya ke sana. Dari sini. Maaf bro, aku grogi. Dari satunya. Bis ini dari 100-nya. Kamu cucu deh. Pegangin. Tarik ke atas. Maksudnya mau ngukur mana ini? Kan sampai saja. Kalau sana itu namanya kain kafan.
Ini sekalian loh bos yang langsung nyambung sama celana. Ih, bawel banget deh. Ah, 75 Nung. 28. Yang pendek segini 40, yang panjang 28. Lolo, ini hitungannya beda. Hitungannya beda bagaimana ini? Ini tangan kanan saya 75, yang ini gua 28. Ini 28. Nanti aku mau kasih brokat sisanya gitu loh. Diam aja. Gimana sih? 90. Enggak, 102. Satu stel di sini sampai berapa? Satu stel kira murah kok. Nanti bisa dibicarakan lah kalau itu. Tenang aja. Oke, nanti kita ketemu di Paris ya. Kita kan besok mau ke sana. Oke, bye. Kamu dari mana? Dari mana? Apa? Aku beli cincin baru lagi. Loh, ini kan emang cincin buat nanti 20. Kita pernikahan kita. Oh, iya. Ini yang buat hari Senin. Kita enggak, ini kita. Siapa sih? Main nyukur aja. Apa sih sebenarnya? Ya, tapi ditanya dulu. Tapi tolong ditanya dulu, tolong sopan ya. Enggak lihat ini cincin saya. Oh iya, maaf loh, maaf. Tolong. Tapi ini istrinya kan? Istri, calon istri. Calon istri. Kan ngobrol dulu. Iya, iya. Jadi malu. Aliando. Hah? Nina? Loh, ada Aliando apa? Parto. Iya, Aliando Parto. Aku ingat ini. Aliando itu di aku. Iya, aku cuma ingat nama depan kamu soalnya. Itu doang yang rasanya aku ingat. Ini ada apa sih? Aku bingung deh. Ah, kamu bisa kenal sih? Kenapa selama ini? Kenapa selama ini? Aku telepon. Aku nggak punya telepon. Kenapa sekarang kamu ganteng? Pakaiannya rapi, kalau dulu kan kamu kayak pemulung, sayang. Aku beda dengan aku yang dulu. Bos, ini yang aku ceritakan kepada kamu yang orang tuanya tidak setuju karena aku belum punya pegangan. Oh, yang waktu itu. Sekarang udah kaya loh, punya butik ini dia. Ini butiknya punya dia. Makanya kamu sudah menyanyiakan dia. Ini butiknya punya dia. Iya. Ini mantan kamu yang itu. Ya aku ceritain itu sayang, yang aku tinggalin di rel kereta, kok kamu masih hidup sih? Akhirnya ketemu lagi Nina. Oh jadi mantannya. Ya gitu. Sudah kalau gitu mulai hari ini aku memutuskan kalau aku gak jadi nikah sama kamu. Loh, kau sudah dengar apa yang dikatakan olehnya? Asik. Sini. Orang cinta sejati tidak dapat dipisahkan. Ya, betul. Kau! Out. Bos aku tuh. Dia sudah mau sama dia. Kamu out. Out. Kamu duluan dulu sana. Sini aja loh. Tunggu di ringin ya. Ringin. Aku mau keluar dari butik ini. Oh, kenapa? Aku mau ngejar Andi. They gonna see us from outer space. Outer space lighted up, like we're the stars of a human race. Human race. But a lot of them, they don't know what they are. Shed a much big love, give you love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky, 'cause we got the fire. Bye.
We can light it up, out, out, out. We can light it up.